And paling jauh 34. Itulah dia punya radius. Clear? Nombor tu, boom length. Boom length daripada 12.2 sampai ke 51.8. Maksudnya this boom dia akan pendek dan panjang. Paling pendek tutup habis sampai sini 12.2. Buka habis 51.1. Meter. Info yang kedua tu. Info yang ketiga, dalam lima. Dalam ni adalah GC. Ini semua adalah GC. Gross capacity. Paling berat berapa tan? 50 tan. Maksudnya 50. This one SWL50. Bila dia buka habis boom 51.8, radius paling jauh 34. Betul tak? 34. Masa dia 34, boom 51.8, beban yang dia berdekat ialah 1.25. Maksudnya bang, total 5 adalah GC dengan 1.25. Ini kita tolak kerja ini semua adalah SB. Tolaklah. Boleh buat sekali dah. RM. Dan ini adalah N. So samalah jadi ya. So GC sama dengan NC. HB, NC campur SB. SB campur NC. Okay, itu info. Lepas tu bang, kita tengok sini ada dua nombor 780 dengan 404. Apa tu bang? Ini pun sama, ada dua nombor 10.3, 11.6. Okay, 10.3 adalah dia punya apa bang? Berat GC. 11.6 adalah dia punya radius. Macam ni 810, ini 7.8. Ini berat yang diangkat dan ini adalah radius 14. Maksudnya dia dari 14 sampai 16 bang radius dia boleh angkat. So ini adalah radius dengan 14.4 hingga 16 tu boleh angkat 7.8. 7.8. Ya. Kalau 14, 8.10. Ya. Claim eh? Bagi sekali je. Okey. Ini ada dua nombor ni. Okay. Ini adalah beban GC, ini adalah radius. Okey. Radius. Maksudnya kan radius dia tengok tapi sini after evening 26 kan? Daripada 24 sampai 26 dia boleh angkat 3 kali lipatan. Boleh? Okay, next. Info seterusnya ialah sini tadi tak ada load sebab dia akan berlaku kegagalan apa? Kegagalan DLN technical. Dan dekat sini dia tak berlaku sebab dia akan berlaku kegagalan apa? Hub B50T. Berapa beratnya bang? Sini bang. Jenis hub block 50 tan. Padahal ini 0.5 tan. So 0.57. Clear? Kalau kren ini ada blok kedua, dipasanglah blok kedua yang beratnya 15T. Berat dia adalah 0.35. Ini memang fit. Kalau ini tengok locat lah. Tengok locat. Kalau crane tu bawa locat ni, inilah dia punya barang ni. Every crane must have manual and manual must have locat. Katakan dia ada pasang fly jib. Ada satu blok kecil 5T memang. Berat dia berapa? Dia 0.8. Jawabnya 0.2. 0.12.
Tumis. Itu berat tu jalan berangkat. Ya. Yeah. Pasal pasal urutan tu lah. Tak berat. HSB. Tadi kan awak nak kira tolak RM kalau HSB. HSB punya berat ialah 0.2. Dia boleh angkat 5.8 tan. Blok yang boleh angkat 5.8 tan tu, berat blok itu ialah 0.12. Blok yang boleh angkat 15 tan, berat blok tu ialah 0.35. Clear? Next, ini flagship. Bila buka, you kena kira berapa berat flagship. Tengok sini bang, flagship berapa meter bang? Kalau dia pasang flagship 6.10 meter, kalau panjang dia 6.10 meter, beratnya ialah 6.70. Satu ke satu flagship bang? Kalau flagship lain dia pasang yang panjang sikit 9.15, ini beratnya bang. Clear bang? So, kalau itu dah clear, sekarang ni tengok soalan 6.